guys, welcome back to my channel Kita Pet Spy. Dan kali ini aku bakalan bagi-bagiin tekstur pack ya guys, yaitu Kita Pet Paul 16x16. Karena channel ini sudah menembus 200 subscriber, jadi aku bikin tekstur pack ini ya guys. Ya, dia bikin sendiri ini yang hampir 2 minggu. Ya, hampir 2 minggu. Jadi kalian patut coba guys. Dan so ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Let's go guys. Guys, yang di update teksturnya ya itu yaitu pedang. Ya, pedangnya itu kalau wooden sword kayak gini, guys. Jadi kayak buat tekstur pack TV gitu. Terus kalau swordnya ya hampir biasa-biasa aja, masih cuman kayak pendek. Terus kalau ini iron sword baru berbeda, guys. Jadi kayak gitu, guys. Keren kan? Terus kalau golden swordnya kayak gini, guys. Jadi kayak dinasti-dinasti gitu, guys. Loh, diamond swordnya itu jadi kayak panglima-panglima gitu kan, keren. Nah, khusus ini, nah, nih guys. Nih, Dryte X-nya gue nggak update ya, guys, karena gue bingung update-nya apa. Dan karena pastinya di Bad War gak ada yang namanya itu Netherite Sword, makanya kita nggak pilih update ya guys, kita nggak updatein. No. Dan di sini juga ada apple guys. Ya, golden apple sama enchanted apple. Nah, di sini guys, golden apple itu kayak muka gue ya. Kalau kalian lihat di layar itu, ya itu muka gue, di akunnya skin gue. Sama kan kita gini, jadi keren aja waktu di langsung kita pakai. Apalagi muka kita kan bagus kan. Dan update ketiga guys, yaitu di woolnya. Kalau kalian perhatiin dengan baik-baik, itu di sisi-sisinya itu ada kayak satu warna guys, buat ngebedain vibrate-nya guys. Nah, misalnya kayak itu putih gitu. Tapi ini yellow. Langsung dari gini, ini karena gue pakai climb, makanya jadi kayak gitu. Kayak gitu. Ya, ini ada lime. Semuanya udah gue update. Nah ini paling jelas kan. Itu guys, kelihatan kan biru. Biru paling sisinya itu biru semua. Karpetnya, di karpetnya lihat guys. Karpetnya, kan kelihatan jelas kan di karpetnya. Ya kayak gitu guys. Terus guys, di sini ada update yang namanya bow. Mari kita ambil itu bow. Ini bakalan kita taruh aja di sini ya, karena belum gini. Ambil bow sama crossbow. Nah, kalau kalian perhatiin guys, di bow ini kan kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi kayak nah gitu guys. Ya, gue nggak tahu siapa maksudnya. Terus kalau crossbownya itu guys kayak gini. Piu gitu. Piu. Nah gitu guys kalau crossbownya. Piu. Dan arrownya ini gue udah ubah ya guys. Kalau kalian perhatiin itu beda guys. Arrow yang belum aku update sama yang udah aku update. Arrow yang aku update itu jadi kayak lebih besar sama gemuk aja guys. Gitu. Dan so ya, update di item kali ini juga ada yang namanya tuh shear. Ya, gunting. Guntingnya jadi kayak gini, guys. Ya, kayak gini. Jadi kayak gunting sunat, anjir. Jadi kayak gunting sunat, anjir. Ya, kalau guntingnya itu kayak gini, guys. Kalau kita ngancurin blok itu jadi kayak gini. Oh,
enggak tuh kayak gini guys. Ya masih kayak biasanya sih. Gue enggak updatein ya guys. Kalau dari segi hancurin bloknya gue enggak update. Ya jadi gitu aja. Dan masih ada banyak lagi guys itemnya. Seperti ore-nya guys. Kalau diamond-nya jadi kayak ada sayap. Sayap. Terus kalau iron-nya jadi kayak ya lebih default gitu aja. Kalau gold-nya juga sama, lapanya juga guys. Jadi kayak Paul. Kalau water-nya cuman kayak satu warna aja. Nah, ender pearl guys. Ender pearl. Ender pearl ini jadi kayak ada wajah senyum. Hai. Sama elytra-nya gue jadiin satu warna ya guys. Sayapnya tuh jadi satu warna. Ya itu aja sih. Bagus aja. Nah di apinya itu jadi kecil guys. Ya ini gue bikin yang jadi kayak kecil-kecil gitu. Kalau kita kebakar jadi kayak gini guys. Jadi pendek. And by the way guys, kalau kalian mau download mapnya ini, video texture pack, linknya ada di deskripsi guys. Sama link texture pack kita pencol ini ada di deskripsi. By the way, nama YouTube-nya itu JP Lice PE ya guys. Cuma tuh, jadi kalau kalian mau download map-nya, silahkan mampir ke channel-nya dia karena epic guys apa yang dia upload. Jadi silahkan subscribe juga channel ke dia. Jadi subscribe juga channel-nya dia. Oke guys, mungkin segitu aja dulu update dari texture pack ini ya guys. Karena gue gak tahu mau update-nya kayak gimana lagi. Ya karena gue gak terlalu jago bikin map texture pack. Ya jadi cuman seberapa aja deh guys. Ada beberapa aja ya guys. Mungkin kalau udah 400 subscriber gue bakal bikin lagi texture pack ya guys, yang lebih GGWP. Gue bakalan bikin texture pack setiap 200 plus subscriber ya guys. Ya jangan lupa like, comment, dan subscribe. And bye bye guys.